November tahun 2020. Tema karakter kita adalah kesabaran. Ayat hafalannya dari mana ya? Pasti anak-anak sudah tahu. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, tema pelajaran kita adalah tanaman. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang fungsi tanaman. Ada tanaman apa saja ya? Ada tanaman hias, tanaman buah, tanaman perdu, dan tanaman obat. Nah, kalau bagian-bagian tanaman apa saja ya? Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, anak-anak, agar tanaman bisa menghasilkan buah yang banyak, anak-anak harus berusaha merawat tanaman dengan baik. Berusahanya dengan cara apa ya? Hebat! Harus diberi pupuk. Terus apa lagi ya? Wow, pintar! Disiram! Apalagi? Hebat! Anak-anak harus merawat dan memeliharanya dengan baik. Nah, sama seperti cita-cita anak-anak. Untuk bisa menggapai cita-cita anak-anak, anak-anak harus berusaha juga. Seperti apa ya usahanya? Pintar yang pertama, anak-anak harus belajar dengan giat. Ada lagi? Hebat, harus berdoa. Dan juga anak-anak harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Miss Maria. Waktu kecil, Miss Maria juga punya cita-cita. Cita-cita Miss Maria adalah menjadi seorang guru. Miss Maria berusaha dengan cara belajar, berdoa, dan memuji Tuhan. Sehingga cita-cita Miss Maria dapat berhasil. Anak-anak, hari ini kegiatan khusus kita adalah membuat pohon cita-cita. Kemarin, Papa dan Mama sudah mengambil bahan-bahan dari sekolah. Apa saja ya bahan-bahannya? Kertas spong letter, kertas spektra, pita, spidol, tisu basah, tisu kering, dan lem. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai membuat pohon cita-cita. Ayo kita buat bersama. Baik anak-anak, pertama kita ambil kertas spektra dan kita tuliskan cita-cita menggunakan spidol. Kita tulis ya. Nanti cita-citanya hurufnya lebih besar ya. Nah, setelah itu anak-anak ambil lem. Dengan menggunakan jari telunjuk, kita tempelkan lemnya di atas kertas spektra. Kita ratakan semuanya ya.
Kita ratakan sampai semuanya. Setelah itu, kita akan mengeringkan atau membersihkan tangan kita dengan menggunakan tisu basah dan tisu kering. Kita bersihkan tangan kita menggunakan tisu basah. Setelah itu, kita keringkan dengan menggunakan tisu kering. Jangan lupa anak-anak, setelah kita menggunakan tisu basah dan tisu kering, kita buang di tempat sampah. Miss Maria mau membersihkan dulu ya barang-barang yang ada di meja Miss Maria, supaya meja Miss Maria terlihat bersih dan rapi. Setelah itu, kita tempelkan kertas spektra di atas kertas pong letter. Jangan lupa, kertas pong letternya ada dua sisi, sisi depan dan sisi belakang. Kita tempelkan di sisi belakangnya ya anak-anak. Nah, setelah itu kita masukkan pita ke dalam lubang. Ada lubangnya kan ya? Kita masukkan ke dalam. Terus kita ikat. Setelah anak inak mengikatnya, kalau tidak bisa mengikat, boleh anak-anak minta bantuan sama papa atau mama ya. Setelah mengikat, kita akan menggantungkan cita-cita kita ini di pohon cita-cita yang sudah Miss Maria siapkan. Baik anak-anak, daun cita-cita Miss Maria sudah jadi deh. Nanti anak-anak buat di rumah ya. Setelah anak-anak buat, jangan dibuang daun cita-citanya. Tetapi anak-anak nanti kumpulkan daun cita-citanya ke sekolah ya. Kita akan menggantungkan daun cita-cita anak-anak di pohon cita-cita yang sudah Miss Maria siapkan. Penasaran pohon cita-citanya seperti apa? Ayo ikutin Miss Maria. Tadaaa! Ini pohon cita-citanya. Nanti daun cita-cita Miss Maria akan Miss Maria gantungkan pada rantingnya. Nah, seperti ini. Nanti semua daun cita-cita anak-anak yang anak-anak kumpulkan akan kita gantungkan pada ranting-ranting supaya terlihat lebih bagus. Oke anak-anak, jangan lupa ya Miss Maria ingatkan lagi, supaya cita-cita kita dapat berhasil, kita harus rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin memuji Tuhan dengan lebih sungguh. Oke children, that's all for today. Stay safe, stay healthy, and God bless you.